saya mungkin karena saya bukan pedangdut ya, so far aman, enak buat saya. Benar. Tapi kan saya bukan pedangdut, saya hanya penikmat. Kalau misalnya dia jual CD, langsung saya borong CD-nya. Oke kok. Tapi tempo segitu bagaimana, Babel? Kalau misalnya ventriloknya dia betul, ya speed seberapa pun dia kejar. Dia kejar dan untuk saya sih feelingnya oke. Ventrilok itu apa sih, Teh? Ventrilok otot perut, otot-otot perutnya. Kalau misalnya itu kuat, dia akan kejar speednya ya. Seberapa pun dia kalau ikut betul, speed. Betul sekali. Kalau mau belajar otot perut, belajar sama saya. Karena saya paham banget itu otot-otot perut. Ya. Anda pernah melahirkan? Iya, hampir. Dulu pernah tapi gak jadi. Jadi kalau misalnya untuk saya tidak ada saya mau against sama dewan juri, enggak. Maksudnya itu masing-masing ya. Dari penikmat, sisi penikmat saya oke. Tapi kalau saya duduk di sana pasti dia akan ada kesalahannya. Gitu. Tapi saya oke. Iya, makanya saya bilang ketika dia menyanyikan lagu ini dengan tempo yang secepat ini pun dia masih oke. Apalagi dengan tempo yang benar kayak tadi lebih enak. Oke. Ya. Terima kasih Mamae sekali ya. Oke, baiklah. Jadi ini yang saya bilang harus benar-benar mantep banget dengan pilihan lagunya. Betul sekali. Berarti lagu kedua sangat menentukan ya, Kak Ruben ya. Betul sekali ya. Oke, sekarang kita akan mengajak semuanya untuk melihat klasmen sementara untuk Bima. Klasmen sementara SMS untuk Bima. Hasilnya adalah... Bima dari posisi pertama dengan 39%. Ya, itu baru hasil sementara dari SMS. Dan sekarang kita akan tambahkan dengan vote, likes, Instagram. Dan hasilnya untuk Bima adalah... Wow, sayang sekali Bima turun ke peringkat kedua dengan 26%. Dan sekarang kita akan lihat bersama-sama hasil akumulasi dari SMS, Instagram, dan juga voters. Inilah hasilnya. Bima tetap berada di posisi kedua dengan 27%. Oke, sekarang ini saatnya untuk Bima minta dukungan buat semuanya untuk penampilan kamu malam hari ini. Jangan sampai kamu yang terjemput. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk masyarakat Situbondo, khususnya untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan untuk DPR Pasir Putih. Khususnya untuk keluarga Bima yang di Pasir Putih, di Kukusan, di Keraksan, Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Besuki juga. Bima mohon doa dan dukungannya, dukung sebanyak-banyaknya dengan cara ketik KDI spasi Bima, BIMA, kirim ke 95151 atau vote like foto Bima di Instagram @officialmnctv. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton video ini. Dan jangan lupa nonton video-video lainnya di sini. Subscribe juga channel KDI MNCTV di sini. Untuk dapatkan video paling update dan gratis.